Selamat sore di The Best of Ini Talk Show kali ini, spesial pilihan saya. Dan satu jam ke depan saya bakal nemenin kalian semua dengan tayangan-tayangan Ini Talk Show terbaik versi Rizky Febian. Dan kalian bakal tahu di mana pertama kalinya seorang Rizky Febian mampir ke Ini Talk Show. Jadi buat kalian semua, jangan kemana-mana, tetap The Best of Ini. Ganteng-ganteng Sri Kaya. Sorry, malah ganteng-ganteng Sata. Ini ganteng-ganteng Sri Gila. Oke, tapi gak masalah. Kita tes aja ya, kemampuan actingnya. Karena pemain-pemain GGS tuh actingnya jago-jago. Biasa. Sama Jessica Mila, ya kan? Jangan salah, ini pemain GGS manapun pasti akan kalah sama dia. Orang-orang ganteng-ganteng jadi serigala. Ini kalau bulan perang jadi serigala beneran. Cuma jadi apa? Pas jadi serigala bulannya ketutup, cep masih setengah. Belum jadi nih. Oke. Ceritanya lu mau nembak, udah jangan kemana. Amat studio lu ya. Kemana-mana pakai kacamata lu. Iya. Gaya lawe mas. Lo nembak dia, ya? Oh gitu, nembak ya? Iya, terserah mau pakai mimis kayak mau pakai apa, terserah. Iya. Kamera, roll, ring, door. Action. Oh, iya. Action. Jalan dari lo apa gua? Lo dong, sendiri dong. Mohon maaf, saya boleh tanya? Boleh. Bapak kamu berapa? Hah? Bapak kamu ada berapa? Satu. Kakak kamu yang laki ada berapa? Tiga. Tiga? Saya bersedia jadi orang kelima yang menyayangi kamu selamanya. Oke. Luar biasa. Bagus, bagus. Kamu bagus. Tapi gak perlu dicium juga. Untuk bini gak liat. Belum tentu, siapa tahu streaming. Pas ini, oh iya. Oke, ini. Ceritanya, kamu Jessica minta izin sama dia untuk pergi sama dia. Ini bapaknya. Itu di bawah saya. Oh iya. Ini pacar. Oh iya, pacar. Pacar, pacar. Pacar sama saya. Oh iya, iya, pacar. Masa saya bapaknya. Saya dapat apa? Menyesuaikan karakter. Oke ya. Ini pacar. Emang kamu anggap aku udah tua, Pak? Kamera rolling in action. Marah. Ngapain kamu masih di sini, hah? Ngapain kamu masih di sini? Ngapain ngapain? Kamu udah suami aku. Kamu selingkuh sama dia. Jangan seenaknya sendiri lu berkata-kata ya. Asik. Ingat yang beliin kerupuk kemarin siapa? Saya berjalan dengan wanita bukan aku yang mengajak tapi wanita itu yang mengajak aku. Tapi kan tujuan saya tidak ada motif dan segalanya. Jadi apa tujuannya? Pertahankan, pertahankan. Pokoknya jangan mau kalah sama dia. Ini lebih marah. Jadi apa tujuan kamu jalan sama dia? Tujuan saya cuma hanya mengklarifikasi. Klarifikasi apa? Klarifikasi bohong kamu. Terus lu maunya apa? Boleh, boleh. Sekarang. Gua pergi, lu nyari laki-laki seperti gua turunnya 3 juta tahun sekali, tau gak? Ini laki-laki bener-bener yang lahirnya disesar kayak gini. Disesar? Disesar. Ah, diseset kali. Marah, kakaknya datang. Sama fitness datang. Kakaknya datang. Pak, nih dia nih. Tadi dia marah-marahin saya.
orangnya itu. Iya. Aduh, marah kakaknya. Marah. Lu ngapain? Kalau Anda suka sama dia, lakain dulu mayat saya. Tidak. Lu jangan takut, Nek. Lu kasih informasi dong, kalau gua ngelaut ya takut.